kemarin udah diuji coba dari 5 kali Pak. Itu? Iya. 5 kali diuji coba, dibanting apa di mana? Gimana ya. Dijatuhin? Dibanting. Ah, coba aja. Boleh langsung live lagi nih. Berarti ke 6 kali ya? Ke 6 kali ini ya. Oh, coba coba. Oke. Ya. Ah. Luar biasa, tidak pecah teman-teman. Kualitasnya udah 6 kali tuh dijatuhin nggak pecah. Iya benar, mantap mantap mantap. Teman-teman, kembali lagi di Mustika Pot 4 Bersaudara. Nah, sekarang ini saya mau ngambil apa namanya pesanan pot saya yang untuk di rumah. Oke, langsung saja kita lihat pot yang saya pesan yang sudah jadi ya, teman-teman. Punya nih. Oh, 4 bersaudara, yang 2 lagi kerja. Halo, ini Mas Angga nih. Ini abangnya ini ya, abangnya. Abang. Mana pesanan saya? Pesanan saya mana? Pesanan saya. Oh, ini dia. Ini dia teman-teman pesanannya nih. Pot pesanan saya. Nah, tuh bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, ini pesanannya nih. Yang ini nih, satu. Terus yang dua. Yang kedua yang ini nih, pesanannya nih. Nah, bertuliskan huruf kanji Indonesia. Nah, sama artinya adalah indah. Beautiful. Oh, yang ini ya? Iya. Yeah. Yang ini artinya indah ini. Ini artinya indah. Yeah. Nah, potnya aja indah dipandang. Nah, satu lagi yang ini. Boleh nambah satu lagi enggak? Boleh. Yang itu tuh. Oke, okay, siap. Nah, benar yang itu, cantik tuh. Nah, ini coba teman-teman bisa lihat ya. Potnya mulus, cantik. Nah, bagus tuh, teman-teman bisa lihat tuh potnya. Nah, ini kemarin ke sini katanya ada yang pesan. Apa? Pak Menteri ya? Iya, Bapak Latif Nurbana. Oh, Bapak Latif dari Nurbana. Bekasi, ya, Pak. Dari Bekasi. Oh, pesan banyak ya? Cukup banyak. Itu juga pesan dia belum selesai, nanti minggu ini insyaallah. Minggu ini. Yang mana? Ini, Pak. Pesanannya ada berapa biji dari itu, Bapak 2, Latif? 5, 6, 7, 8. Ya 10 lagi lah Pak. 10 lagi. Kemarin ngambil berapa emang? Kemarin 5 pieces. 5 pieces kemarin. Oh. Bapak Menteri. Masih juga katanya sih dia setelah itu masih banyak sih bahannya. Oh. Nanti mau pesennya berkelanjutan nih. Bus mantap. Sudah ada langganan dari pihak pemerintah nih, mantap nih. Iya dari kepolisian juga ada nih. Oh dari pihak kepolisian ada nih, Bapak Polisi nih pesan juga nih. Ini sama ya, ini ya? Iya. Ya. Itu ini dua, pilarnya dua. Ya. Oh, pilarnya dua juga. Kalau dari anggota TNI? Wah. Dari anggota TNI ada enggak? Banyak. Terutama? Di hadapan saya. Oh iya, saya ya. Oke. Pak Sidik juga. Oh iya, Pak Sidik juga ya. Sidik Effendi. Iya, pesannya dari sini semua nih. Alhamdulillah dari apa? Semua kalangan sih Pak. Semua kalangan ya. Biasa sampai golongan pemerintahan aparatur ya. Juga. Sampai Pak Lurah juga kita siapin enggak buat. Oh, buat Lurah. Ini buat Pak Lurah ini. Yang ini. Kelurahan Padurenan. Oh. Ngajarin lagi. Oh, gitu. Katanya Bapak Panglima TNI pesan di sini juga? Pesan dari Halim Perdana Kusuma. Dari Pak Hadi. Pak Hadi mesin ini Pak pilar dia. Oh, pilar belum diambil. Belum diambil. Oh, masih tugas sih. Oh iya. Sebelumnya juga dia mesen apa tuh? 13 pot. 13 pot. 13 pot. Di ya. Yang dari Halim, dari Pak Hadi. Pak Hadi. Oh. Potnya sudah kita kirim, cuma ya. Pilarnya nyusul. Oh, pilarnya nyusul ya. Oke, mantap, mantap. Nah, ini kemarin udah diuji coba dari 5 kali Pak. Itu? Iya. 5 kali diuji coba, dibanting apa di mana? Gimana ya. Dijatuhin? Dibanting. Ah, coba aja. Ini boleh langsung live lagi nih. Berarti ke 6 kali ya? Ke 6 kali ini ya. Kali. Oh, coba. Oke. Ya. Ah.
Luar biasa, tidak pecah teman-teman. Kualitasnya udah 6 kali tuh dijatuhin nggak pecah. Iya benar, mantap mantap mantap. Oke luar biasa. Nah ini yang gede ini pesanan dari mana nih? Ini Bandar Lampung Pak. Ini Bandar Lampung. Ini baru dicat ya, baru selesai dicat ya. Bapak Bejo Waluyo dari Bandar Lampung. Bapak siapa? Bapak Bejo Waluyo. Bejo Waluyo. Artinya nama dia sih Pak, Bapak Bejo Waluyo. Oh, Bejo Waluyo. Bapak Bejo Waluyo itu artinya tulisan kanjinya ya. Dia juga ya, bilang juga sih maksudnya nanti kalau saya tetap untuk di Bandar Lampung bisa nggak? Ya kita bisa aja sih. Aha. Yang penting harga tetap jalan, kita kirim. Oke oke oke. Pesan dua ya, yang itu ya satunya ya gede ya. Set luar biasa memang. Sampai Bandar Lampung pemesanannya. Jabodetabek mah banyak pokoknya. Mudah-mudahan Mustika Pot 4 bersaudara ini tambah banyak pemesanannya ya teman-teman ya. Tambah rame, tambah diperbesar tokonya ya. Oke, ah bungkus dong punya saya, nanti mau saya bawa pulang nih. Tuh 4 ya. Nah. Ini. Hujan, Pak. Iya, nggak apa-apa, hujan-hujan, nggak masalah. Bungkus punya saya nih pemesanan yang dari bulan kemarin nih, sekarang udah jadi. Oke, kita tunggu jadi dibungkusnya ya teman-teman ya. Nanti kita kasih tahu hasilnya. Kalau ke luar kota juga kayak gini ya dibungkusnya ya. Dilapisin plastik dulu baru nanti dibungkus kardus ya. Tapi pakai ini juga sih Pak. Styrofoam. Bubble wrap itu tuh. Yang kayak dilempung. Oh iya, itu mah biar enggak lecet-lecet ya nanti catnya ya. Setelah itu baru pakai peti. Oh, dipetiin pakai peti kayu. Memang kalau buat pelanggan itu yang pembeli lah ibaratnya adalah raja ya kan. Harus benar-benar safety nyampe tempatnya. Kalau udah beli mahal sampai sana lecet kan kita enggak enak. Iya benar-benar. Ini warnanya cocok Pak. Cocok. Ini nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Emang dicat dulu bisa. Agak lama keringnya kan. Udah nggak usah itu aja. Saya udah seneng kayak gitu. Ada kali-kali lah. Apa namanya sekali-kali yang warna kayak gitu saya ngedop juga seneng kok. Bagus. Buat ini bunga putri malu. Tapi nggak malu-maluin Pak. Iya. Nggak malu-maluin bunganya doang putri malu. Potnya yang nggak malu-maluin sama bunganya jadinya kalau udah dimasukin situ kan kelihatannya indah. Biar tambah cantik. Ya. Biar tambah cantik. Nah punya saya nih teman-teman. Saya pesen 3. Tadinya saya pesen 3. Saya lihat di sini ada pot lagi. Malah jadi kepengen lagi. Jadi ya nambah satu lagi jadi 4.